Saat Galih Ginandjar kesusahan di balik jeruji besi, Barbie Kumalasari justru sibuk percantik diri sendiri. Dilar sirnakita.id, Galih Ginandjar kini harus menelan pil pahit akibat pernyataannya di dalam kanal YouTube Rie Utami yang akhirnya viral. Hingga akhirnya korban yang merupakan mantan istrinya sendiri, yakni Fairuz Arafik, memilih mengambil jalur hukum pada Galih Ginandjar dan pemilik YouTube, yakni Rie Utami dan Fablo Binua. Hingga saat ini Galih, Rie dan Fablo sudah resmi jadi tersangka dan mendekam di penjara. Sudah 3 minggu, lumayan Galih mendekam di rutan Polda Metro Jaya, akhirnya kondisi Galih dapat diketahui. Sementara Galih Ginandjar merasakan dinginnya penjara, Barbie Kumalasari terlihat asyik melakukan perawatan wajah. Melalui akun Instagram Barbie Kumalasari, Barbie menunjukkan video dirinya terbaring di ruang perawatan. Mengenakan baju putih, Barbie menunjukkan treatment yang akan dilakukannya. Tangan kirinya terlihat diinfus dengan selang. Barbie Kumalasari mengungkapkan meski kini jadwalnya padat, dirinya selalu menyempatkan diri untuk perawatan. Perawatan tersebut akan membuatnya semakin cerah. Meski sibuk dengan berbagai aktivitasnya selama sang suami ditahan, Barbie mengaku menjenguk sang suami hampir setiap hari untuk mengetahui kabar suaminya.